menjadi salah satu wilayah tandus dengan kesulitan air yang dialami warganya selama puluhan tahun, terutama saat musim kemarau. Pemerintah Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Ponorogo, Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir terus menggalakkan program menabung air dalam upaya menjaga ketersediaan sumber air dalam tanah. Selain pembuatan sumur resapan, program yang saat ini gencar dilakukan adalah pembuatan biopori di setiap rumah serta sekitar pemukiman warga, yang seluruhnya dilakukan swadaya oleh masyarakat. Untuk tahap awal pelaksanaan, setiap rumah warga minimal 10 lubang biopori yang secara bertahap akan terus diperbanyak nantinya untuk bisa mengalirkan air hujan ke dalam tanah dan tidak terbuang ke sungai. Selain mudah dan murah, melalui program pembuatan biopori ini diharapkan ketersediaan sumber air dalam tanah akan bisa selalu terjaga. Sehingga kesulitan air selama puluhan tahun yang selama ini dialami warga di tempat ini tidak kembali terjadi nantinya. Jadi Desa Karangpatihan ini kan salah satu desa yang setiap musim kemarau kita selalu mengalami kekeringan, sehingga banyak sekali sumur-sumur warga ini mati ketika musim kemarau panjang. Sehingga kami sangat bergantung bantuan dari pemerintah berupa pengiriman air bersih ke desa ini jika kemarau panjang. Nah, melihat hal seperti itu, kami melakukan berbagai langkah dan upaya agar bagaimana mata air yang ada di Desa Karangpatihan, terutama di sumur-sumur milik masyarakat ini tetap terjaga. Salah satunya adalah melakukan pembuatan sumur resapan. Jadi sumur resapan sudah kami buat, ada sekitar 300 unit. Nah, selain itu, untuk melakukan kegiatan selanjutnya, dalam rangka kita menyelamatkan mata air yang di rumah-rumah warga ini, adalah dengan mengadakan kegiatan biopori. Jadi dengan membuat lubang-lubang biopori, yang saat ini kami lakukan adalah membuat 15.000 lubang biopori yang ada di Desa Karangpatihan. Dengan harapan, setelah lubang biopori ini kita buat, maka air hujan yang berlimpah ini bisa turun dan kita serap masuk ke dalam tanah yang ada di lingkungan warga di sini ini. Itu harapan kami. Sehingga ke depan setidaknya ini akan turut serta kita menjaga mata air dan harapan jangka panjang maka tidak lagi terjadi kesulitan air minum di rumah-rumah warga yang ada di Desa Karangpatihan. Masyarakat Karangpatihan setiap musim kemarau itu sulit mencari air ataupun sumber mata airnya juga sulit. Jadi harapan dari warga masyarakat Karangpatihan, yang pertama caranya gimana dengan alat seperti ini yang dikatakan biopori ini bisa menampung air hujan. Dan dulu mah juga pernah, sudah besar pakai gorong-gorong mas. Jadi dulu itu pernah pakai gorong-gorong untuk penyimpanan air, untuk resapan air, juga sudah banyak sekitar hampir
seratusan atau 200-an yang dimasukkan ke dalam tanah. Akan tetapi dengan adanya biopori ini bisa menambah resapan air atau dampak untuk mengurangi kekeringan di Desa Karangpatian. Melalui gerakan menampung air untuk tetap menjaga ketersediaan sumber air dalam tanah, pembuatan biopori yang dilakukan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir sebagai resapan genangan air hujan. Selain kesuburan tanah yang juga akan selalu terjaga, serta sampah organik yang dihasilkan bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos.